Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNH, senang sekali rasanya podcast UNH menyapa kembali hadir di hadapan Anda dengan saya Aca dalam edisi Ratu School. Nah, sekarang nih saya sedang berada di salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Provinsi Jambi. Ada yang tahu nggak ini di mana? Yap, benar sekali, saya sedang berada di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Nah, kali ini saya akan ngobrol santai nih dengan salah satu siswa berprestasi di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Kalian pada penasaran nggak sih kira-kira prestasinya apa? Ikutin aja terus yuk. Nah, jadi kita udah ketemu nih sama siswa berprestasi di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Hai Rahul. Hai kak. Perkenalkan nama kakak, Kak Aca. Gimana nih keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Rahul, boleh dong perkenalkan diri kamu ke Sobat UNH? Halo, perkenalkan. Nama saya Rahul Palaguna dari SMK Negeri 2 Kota Jambi, jurusan RPL. Jurusan RPL. Ya. Kalau boleh tahu RPL itu singkatan dari apa? Singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak. Menarik ya. Kenapa kok bisa milih RPL, Mbak? Padahal kan di SMK Negeri 2 ini banyak jurusan ya. Kenapa ya tuh bisa milih RPL? Ya, karena suka aja di bidang komputer gitu, di perangkat lunaknya. Oh, perangkat lunak berarti software. Ya. Oke, software. Itu cara belajarnya gimana? Itu seperti buat-buat website, terus aplikasi. Rahul udah pernah buat website? Sudah. Udah sebelumnya? Udah. Apa tuh website apa? Ya, website sekolah. Sekolah, oke. Okay. Kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, kita kakak mau tahu dong, Rahul tuh hobinya apa sih? Hobi sih lebih ke main sih. Main? Main ya. Apa tuh? Main game. Main game? Iya. Oh, main game, tapi emang cowok emang game ya. Iya. Boleh, boleh deh. Game apa tuh? Mobile Legends. Mobile Legends? Yep. Mobile Legends. Tertarik ya? Atau gimana? Atau kayak lihat orang sekitar lagi main ML, terus kamu ikutan main ML? Emang suka aja, Kak. Emang suka? Suka. Oke, emang suka gitu ya. Kalau misalkan di rumah itu ngapain? Di rumah ya bantu orang tua, terus main. Bantu orang tua? Iya. Oh, oke. Okay. Orang tua dua-duanya kerja? Tinggal satu. Oh, maaf ya, kakak ya, gak tahu. Iya, iya. Yaudah deh, tinggal satu. Tinggal ayah apa ibu? Ibu. Tinggal ibu. Oh, berarti guys, Rahul ini hebat banget ya. Selain dia berprestasi, dia juga seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tuh buat kalian dicontoh nih. Oke, kalau gitu Rahul, kakak mau tanya-tanya lagi nih. Gak apa-apa ya, tanya-tanya apa-apa terus. Ini selain di rumah bantu orang tua main, itu Rahul tuh hobi gak sih kayak hangout bareng temen gitu, nongkrong-nongkrong? Kesini kan banyak tuh kafe-kafe baru buka di sini. Yeah. Hobi gak? Lumayan sih, kalau ada temen yang ngajakin, ya gas aja. Oke, oke. Kalau ada teman yang ngajakin, gas aja ya. Iya. Udah punya pacar nggak nih sebelumnya? Udah lah, masa enggak? Kasih tahu enggak ya? Ada. 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 Udah ada. Ya deh, kalau kayak gitu. Kalau kakak dengar-dengar sih katanya kamu hobi gitaran ya? Iya kak. Hobi gitaran. Boleh dong diceritain itu gimana pengalaman kamu dalam bidang gitar? Mulai belajar gitar itu dari kelas 2 SMP kak. 2 SMP? Iya. Itu otodidak atau ikut les? Otodidak. Otodidak? Iya, belajar dari YouTube gitu. Belajar dari YouTube ya? Iya. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi kamu mau main gitar? Ada kak. Siapa? Ada.
Nathan Fingerstyle. Nathan Fingerstyle, aku udah pernah denger loh Nathan Fingerstyle itu. Bagus loh. Makanya terinspirasi dari situ. Terinspirasi dari situ ya. Iya sih emang bagus. Nah, oke. Okay. Itu kamu pernah nggak ikut-ikut lomba gitu? Alhamdulillah pernah. Lomba apa tuh? Pas SMP gitar duet, terus yang SMK gitar solo. Gitar duet itu lombanya di mana? Di Taman Budaya kemarin. Dapat juara? Iya dapat. Wah, juara berapa tuh? Yang di kota juara 1. Juara 1? Iya. Wah, hebat banget guys, juara 1 loh. SMP loh padahal kalian. Terus kalau yang di SMK? Kalau yang di SMK berhasil juara 1 di provinsi. Di provinsi. Ya. Wah, hebat banget ya. Selain anaknya berprestasi, berbakti kepada orang tua. Hebat. Contoh Rahul nih. Nah, itu kalau misalkan di bidang gitar itu ya, itu kan kayak Rahul mengikuti ekstrakurikuler lain nggak? Enggak sih. Enggak. Cuman di gitar aja. Cuman di gitar aja. Oh, oke. Okay. Kenapa sih kayak kok bisa gitu milihnya gitar? Kenapa nggak yang lain aja? Ya karena suka aja di bagian gitar. Hobi itu. Ya. Hobi ya. Iya sih, nggak bisa disalahin juga kalau hobi. Kalau misalkan kayak pernah nggak kayak mau cover-cover sendiri gitu sambil nyanyi gitu? Atau cuman akustikan sendiri aja gitu? Pernah sih, ada bikin Instagram gitu, diupload di situ. Bikin Instagram, diupload di situ. Cover? Iya, cover. Lagu apa tuh yang sering di-coverin? Yang lagu hits-hits yang sekarang. Lagu hits? Apa tuh lagu hits? Yang populer sekarang banyak. Oh, yang populer sekarang ya. Itu duetnya sama teman. Sama teman. Kalau kamu nyanyi sendiri pede enggak? Enggak. Enggak pede ya? Enggak. Kan enggak, kan belum pernah nyoba. Udah nyoba apa belum? Sudah, suara jelek. Enggak apa-apa, namanya belajar ya. Semua kan butuh proses ya. Ya oke deh kalau kayak gitu. Apa ya? Selain gitar gitu kan. Kamu tuh pernah enggak sih kayak kepikiran mau buat lagu? Kan kamu udah bisa nih main gitar nih, pasti udah bisa kayak nyari nada sendiri gitu kan. Pengen tuh mengaransemen lagu, buat lagu sendiri, pernah gak kepikiran kayak gitu? Pernah sih dulu. Pernah ya? Dulu mau buat lagu gitu. Iya. Kenapa gak diterusin sampai sekarang, padahal kamu kan udah bisa nyitain nada sendiri ya, kalau udah bisa main gitar itu. Iya. Nah, kenapa gak diterusin sampai sekarang? Ya kurang suka aja kak. Kurang suka? Iya, kurang suka. Iya deh kalau kayak gitu, kalau kurang suka kayak juga daripada dipaksain kan nantinya. Iya sih. Terus tahu, selain ikut gitar gitu, ada nggak yang lain yang di bidang seni juga selain gitar? Pengennya lah, atau pengennya pengen ikut apa, paduan suara atau apa gitu? Enggak sih, mau fokus ke gitar aja. Fokus ke gitar aja. Iya. Iya sih. Okay lah kalau gitu. Terus kalau misalkan nih, kalau misalkan pernah nggak Rahul tuh ada mau nampil terus baru dikabarin malam ini, tapi Rahul belum latihan sama sekali, itu gimana? Pernah nggak di kayak gitu? Pernah ya? Pernah. Coba dong ceritain. Jadi waktu itu ada event di SMK 5. Oh, event di SMK 5. Tapi okay, di Ramayana. Terus? Tahu informasinya dari beberapa hari yang lalu. Cuman gitarnya belum ada. Oh, gitarnya belum ada. Jadi gitarnya minjam dulu ke sekolah. Nah, jadi kan apa? Kan gitu kayak online gitu. Kirim karya jam 1 penutupan gitu, penutupan karyanya. Nah, jam 11 baru minjam gitar. Jam 11 ya, baru minjam gitar. Iya. Kalau aku sih jadi kamu udah pusing banget ya. Iya. Di posisi kayak gitu, tapi bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sih kalau kayak gitu. Ya kalau gitar sih rata-rata kayak cowok banyak minat ya, banyak banget yang minat gitar ya. Banyak. Temen-temen kamu ada nggak yang sama kayak kamu kayak suka Fingerstyle gitu? Belum sih. Belum ada. Di sekolah pun? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Cuman kamu. Iya.
Ya mereka sekedar main aja. Sekedar main aja tapi nggak mau mendalamin banget gak ya. Mau. Kamu kenapa pengen mendalamin banget? Ya suka aja gitu, enak dengernya enak. Seperti gitarnya yang bernyanyi gitu. Aduh asik, seperti gitarnya yang bernyanyi loh guys. Bayangin gitarnya bernyanyi, gimana gitarnya bernyanyi, bingung aku kan. Udah gak apa-apa, tapi karena dia suka. Oke, pernah gak sih kamu ngerasa kalau kamu tuh kayak gak pede mau nampil? Terus ada gak motivasi buat diri kamu sendiri kayak, ah aku mau nampil nih, aku harus pede gitu? Ada kan? Ada. Selalu apa ada. Motivasinya apa tuh? Ya, motivasi sendiri. Motivasinya ya seperti gak mau kalah sama orang lain gitu. Oh, nanemin gitu ya, sebelum diri sendiri. Sebelum nampil, sebelum lomba tuh nanemin gitu. Iya, pasti bisa, pasti bisa. Oh gitu. Iya, pasti bisa gitu ya. Ya sih, tapi kan kebanyakan orang kan ada yang udah gak pede duluan ya. Karena kan saingannya banyak ya. Kalau saingan gitar tuh kan hebat-hebat. Oke deh Rahul, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Nah Sobat UNH, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, see you. Akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional, dosen tersertifikasi, lokasi strategis, biaya terjangkau. Serius? Bukannya biayanya mahal? Ya enggak lah. Dengan 2 juta, kalian bisa kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi UNH. Yuk, capcus! Jadi setelah lulus, bisa jadi apa? Tenang aja, setelah lulus dari Prodi Ilmu Komunikasi, Anda bisa bekerja sebagai public relations atau humas di pemerintahan dan perusahaan swasta. Atau Anda juga bisa bekerja sebagai penyiar radio dan presenter di televisi, bisa menjadi wartawan, bisa bekerja di bidang periklanan. Atau buat Anda yang memang berbakat, Anda juga bisa bekerja atau bergerak di bidang event organizer, entertainer, dan menjadi konsultan komunikasi. Masih banyak ruang-ruang kerja lain yang bisa Anda manfaatkan di era digital saat ini. Mari bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah. Buruan sekarang juga. Hai generasi muda, sahabat milenial. Masih ragu mau kuliah di mana? Buang rasa ragumu, gabunglah bersama kami di Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Kampus terakreditasi, prospek kerja nyata. Kampus Merdeka, Indonesia Jaya.
bagus banget loh. Aku sampai sedih guys menghayati lagunya. Kalau boleh tahu itu apa sih judulnya? Itu judulnya Putri Ayu, Kak. Putri Ayu. Putri Ayu. Kamu tahu gimana cerita lagunya? Ini Putri Ayu pernah saya bawain pas lomba DFL S2N tingkat provinsi. Nah, lagu ini yang berhasil membawa saya jadi juara satu. Pantes guys, aku aja sampai speechless, jujur. Oke, bagus kamu menghayatin. Iya, di lagu ini jadi kamu bawain buat FL S2N tingkat provinsi dan berhasil ke tingkat nasionalnya. Oke. Tapi sayangnya yang di nasional nggak dapat. Wah, nggak dapat yang di nasional ya. Itu sampai sama bawainnya juga lagunya. Sama. Sama, nggak ada yang dirubah, cuman direkaman ulang gitu. Soalnya kan online dulu. Oh, berarti lewat via kirim gitu ya? Iya, kirim video dari YouTube gitu. Iya deh, nggak apa namanya lomba pasti ada kalah, ada menangnya ya. Nggak apa-apa, jangan patah semangat, pokoknya tetap semangat terus. Oke, lanjut kita tanya-tanya lagi nih, mau ngomong-ngomong santai lagi seputar Rahul. Nah, Rahul, boleh dong kasih tunjuk aku, kamu bisa nggak Avenger style gitu, bisa kan? Bisa, bisa. Boleh dong kasih sedikit aja aku. Boleh. Sedikit. Apa? Iram? Apa? Nada? Mm-hmm. Coba dong. Lagunya itu judul lagunya Kangen gak sih? Kangen. Iya, jadi buat kalian yang kangen gak bercanda. Nah, terus nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rahul, aku mau tanya-tanya nih, boleh dong kamu ceritain itu gimana proses kamu belajar gitar? Kan otodidak ya? Iya. Itu prosesnya gimana? Sampai kayak ada nggak sih kayak udahlah aku nggak mau susah banget nggak mau aku gitu. Jadi nih ada cerita sedikit. Asik ya udah. Dulu cerita. Kan sebenarnya nggak ada ketertarikan gitu sama gitar. Oh nggak ada. Nah cuman ya dulu masa-masa SMP bucin gitu. Oh, bucin ya ampun. Nah, jadi di dekat rumah itu ada cewek lah yang disukain semua orang gitu. Kalau nonton ingat ya muka Rahul ya. Kamu kalau nonton nih ingat mukanya. Nah, jadi kan karena lihat-lihat YouTube tuh. Uh-huh. Nah, karena lihat Nathan Fingerstyle kan main gitarnya wah hebat gitu. Jadi pengen. Jadi di pikiran nih kalau
bisa seperti itu pasti bisa dapetin sih. Jadi kamu nih kayak ini ya, kayak aku kalau mau dapetin dia kayaknya aku harus main belajar gitar dulu deh gitu. Jadi motivasinya dari dia. Tuh kamu beruntung banget loh dijadiin motivasi Rahul belajar gitar. Terus itu gimana? Awal-awalnya sulit pasti ya. Sulit. Sampai. Jadi ingat habis Lebaran, jadi kan ada THR gitu, itu dibeliin gitar. Oh, beliin gitar. Ya, untuk belajar-belajar. Ya. Seminggu tuh masih belajar kunci-kunci dasar gitu. Iya, itu tangannya sampai itu nggak sih kapalan? Iya, kapalan. Kapalan gitu sakit. Ya, sampai sakit gitu sakit. Ya. Terus kalau otodidak itu kan biasanya ada satu lagu nggak sih yang dipelajarin? Ada. Nah, lagu apa tuh yang kamu pelajarin tuh? Itu dulu lagunya si siapa ya? Zaman dulu Feby. Tinggal Kenangan. Oh, Tinggal Kenangan. Kasih dong dikit aja instrumennya doang. Oke. Okay. Coba instrumennya doang. Masih ingat kan? Masih. Oke, boleh dong. Aku mau dengar nih. BTW tadi siapa yang nyanyi? Feby. Bukannya Gaby ya? Oh iya Gaby, maaf. Gaby kan? Iya lupa. Soalnya aku lupa. Juga dulu sempet suka karena tuh banyak apa sih cerita di balik lagu itu. Iya. Ya kan? Nah aku juga sempat suka dulu dengan lagu itu sampai aku ikutan nyanyi. Maaf ya kalau suara aku jelek. Gak apa-apa, nah. Bagus kok. Terus kita lanjut nih, aku mau tanya-tanya lagi dong. Maaf ya aku tanya-tanya ya, terus boleh, ya. Boleh kak, gak apa-apa. Kita tanya-tanya lagi terus ini nih, kamu kan tadi lagu Gaby Tinggal Kenangan tadi kan yang kamu pelajarin terus menerus. Terus setelah udah bisa nih lagu Gaby, pernah gak kamu nyanyiin ke cewek yang menginspirasi kamu buat belajar gitar? Nah jadi kan karena belajar-belajar terus lama-kelamaan jadi gak ada lagi rasanya gitu. Wah gak ada lagi rasanya. Sedih banget. Iya. Iya deh kalau kayak gitu, kalau gak ada lagi rasa. Terus terus belajar terus kan sampai itu sekarang dari kelas 2 SMP ya? Iya dari kelas sampai 2 sekarang, SMP sampai sekarang. Sampai ikut-ikut lomba. Iya. Padahal awalnya Rahul ini gak ada sama sekali ketertarikan gitar loh guys. Tapi dia tuh kayak karena yaitu seperti yang kalian dengar sendiri ceritanya Rahul tadi, gimana sampainya dia bisa suka sama gitar, dia bisa belajar gimana Finger Style ya namanya ya, Finger Style itu gimana. Nah kamu berarti ada nggak suka sama musisi internasional gitu? Ada. Siapa tuh? Sung Ha Jung sama Soren Matt Baker. Soren? Matt Baker. Yep. Ada nggak kepengen jadi kayak mereka? Ada sih. Ada. Apa tuh tersemangat ya? Iya. Rahul, sekarang kan udah SMK ya. Nah, pasti punya planning dong mau kuliah atau kerja. Itu kamu mau apa? Rencana sih mau ngambil kuliah gitu kak. Ngambil kuliah jurusan? Nah, karena di SMK ini ngambil perangkat lunak, jadi nanti rencananya mau ngambil
yang sejenis itu juga. Sejenis perangkat lunak, berarti komputer ya? Ya, komputer. Kenapa nggak melanjutin karir musiknya aja, padahal kan bagus loh. Musik cuman sekedar hobi aja, hobi. Kak. Iya kan, kayak sekarang banyak ya fakultas-fakultas kesenian gitu, di Jambi kan juga ada, atau mau di luar gitu, nggak minat gitu ya? Enggak. Berarti ini cuma sekedar pure hobi kamu doang? Iya, hobi doang. Oh, berarti kalau untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, kamu tetap komputer yang kamu komputer. Iya deh kalau kayak gitu. Kalau misalkan emang kamu mau ngambil komputer, terus ini kan sekarang kan zaman kan semakin maju ya. Iya. Nah terus kalau misalkan kamu ini apa nih diterima nih di salah satu universitas yang kamu inginkan, itu gimana sih? Ya ingin lebih mendalami gitu, Kak. Ingin lebih mendalami tentang? Tentang komputer. Tentang komputer, tentang ya, perangkat lunak, perangkat tadi lunak. Oke, baiklah kalau begitu Rahul. Satu lagi deh, aku mau nanya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Kak. Kamu tuh, kan kamu kuliah mau ngambil jurusan komputer ya? Komputer. Kan kalau kata orang tuh kan komputer tuh kan kayak sulit ya, susah ya, apalagi kayak software gitu-gitu ya. Iya, lumayan. Lumayan susah ya? Bikin pusing gitu. Pusing, Kak. Kamu juga pusing ya? Pusing. Oh, berarti itu sering praktek ya berarti ya? Sering sih. Sering praktek? Sering. Ya sih, soalnya kan bagi orang awam kan kalau dengar komputer itu udah pasti kan kayak, duh pusing, belajar bahasa mesin, belajar ini, kalau kata iya, orang awamnya, kata aku juga sih sebenarnya. Iya deh kalau kayak gitu, ya udah kamu tetap semangat ke depannya ya, terusin hobi kamu ke depannya, mana tahu kamu bisa jadi seorang musisi yang terkenal. Amin. Ya banggain ibu kamu, orang tua kamu, ayah kamu ya almarhum. Nah tetap berkarya terus ke depannya, menjadi anak yang memotivasi lah ke depannya ya. Tetap semangat Rahul, kakak terima kasih di sini udah Rahul udah ngasih kesempatan kakak nih buat nanya-nanya seputar kehidupan Rahul. Yeah. Mohon maaf kalau kakak tadi ada kurang sopan atau bahasanya yang mungkin menurut Rahul kesinggung di Rahulnya, kakak mohon maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu dulu ya. Enhetsu, tunggu dulu. Jangan skip dulu. Emang apa sih gak boleh? Belum selesai nih. Mau tahu Treo Una menyapa Protoswo? Oke. Ini mereka. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu. Kan keseruan kita tadi ngobrol bareng Rahul. Oke, sebelum itu Aca mau berterima kasih banyak-banyak nih kepada Sobat UNH yang udah menyaksikan kita dari tadi. Terima kasih juga kepada Rahul beserta seluruh warga SMK Negeri 2 Kota Jambi yang telah memfasilitasi kami. Tetap dukung channel YouTube kami di Universitas Nurdin Hamzah dengan cara like, comment, dan subscribe. Eits, tapi sebelum itu aku punya pantun nih buat kalian. Daun selasih di atas batu. Terima kasih and thank you. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.